Halo Sobat As, selamat datang kembali di channel As. Sobat As pasti sudah pernah mendengar kata Fata Morgana, dan pasti sebagian dari kalian tahu apa itu Fata Morgana kan? Tapi apakah kalian tahu proses terjadinya Fata Morgana? Penasaran kan? Ayo simak penjelasan berikut ini. Kata Fata Morgana sebenarnya berasal dari nama seorang peri, yaitu Fata Morgana, yang merupakan saudari dari Raja Arthur. Peri tersebut dikenal sebagai peri yang sering berubah-ubah rupanya. Ia dikenal sebagai peri baik hati, pendeta, penyihir gelap, penyihir penyembuh, dan dewi laut. Oleh sebab itulah kini kita mengenal istilah Fata Morgana. Fata Morgana merupakan salah satu gejala alam yang unik, karena itu semua hanyalah ilusi optik. Ilusi ini akan menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada menjadi seolah-olah ada. Peristiwa Fata Morgana ini sering terjadi di tanah lapang yang luas, seperti padang pasir atau padang es. Di gurun pasir, Fata Morgana biasanya menyerupai danau atau air, bahkan menyerupai kota. Mengapa Fata Morgana bisa terjadi? Peristiwa Fata Morgana terjadi akibat pembiasan cahaya melalui kerapatan yang berbeda. Berikut merupakan proses alam yang dapat menimbulkan Fata Morgana. Cukup sekian penjelasan tentang Fata Morgana. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.